Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. إن شاء الله pada kajian kita setiap malam Rabu, Selasa malam Rabu, kita akan membahas tentang bab muamalat dari kitab Al-Qaulul Jalil. Jadi bagi yang punya kitab Al-Qaulul Jalil, silakan dibuka bab muamalat. Bab muamalat. Kitabu Al-Muamalat. Bab muamalat. بعد أن أنهى المؤلف الكلام على كتاب الحج شرع في الكلام على المعاملات. Setelah pengarang rahimahullah menyelesaikan pembahasan tentang bab haji, maka ia memulai pembahasan tentang muamalat. Faqala rahimahullah faslun fi bayani ahammiyati mura'atil halali wa tarkil harami wa ma'rifati ba'di ahkamil bay'i wa ghairihi minal mu'amalah. Pasal menjelaskan tentang pentingnya mencari yang halal. Ahammiyati mura'atil halal, pentingnya mencari apa yang halal bagi kita. Wa tarkil haram, dan meninggalkan yang haram. Wa ma'rifati ba'di ahkamil bay', dan mengetahui sebagian hukum-hukum mengenai jual beli. Wa ghairihi minal mu'amalat, dan lainnya di antara berbagai macam muamalat. Pasal ini menjelaskan tentang muamalat. Secara bahasa muamalat itu artinya adalah ma yata'atahun annasu ba'duhum li ba'din. Al-mu'amalah yang dalam bahasa lughatan, secara bahasa artinya ma yata'atahun nasu ba'duhum li ba'din. Ma yata'atahun nasu ba'duhum li ba'din artinya apa saja yang dilakukan di antara sesama manusia, antara satu dengan yang lain, itu yang disebut dengan muamalah. Apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap selainnya,
itu disebut muamalah dalam bahasa artinya seperti ini. Atau ya dengan bahasa lain interaksi antara sesama manusia satu dengan yang lain. Itu yang dimaksud dengan muamalah secara bahasa. Adapun secara syariat, ya, muamalat itu adalah mencakup seperti yang tadi disebutkan tentang hukum-hukum jual beli dan hukum-hukum transaksi-transaksi yang mana aturannya sudah ditetapkan dalam ajaran Islam. Qala al-mu'allif rahimahullah liyu'lam annahu yajibu 'ala kulli muslimin mukallafin ay balighin 'aqilin alla yadkhula fi shay'in hatta ya'lama ma ahalla Allahu ta'ala minhu wa ma harram. Wajib bagi setiap muslim yang mukallaf, seperti yang sudah kita sering dengar dari guru-guru kita, dari para masyayikh, jika dimaksud dengan mukallaf berarti maknanya adalah yang sudah baligh dan berakal. Wajib bagi setiap muslim yang baligh dan berakal, yang sudah yang mukallaf, untuk tidak terjun melakukan sesuatu apapun hingga ia mengetahui bagian yang Allah halalkan dan bagian yang Allah haramkan dari sesuatu tersebut. Alla yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harram. لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا أي كلفنا وأمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء فلا بد من مراعاة ما تعبدنا الله تعالى به. الله سبحانه وتعالى telah membebani memerintahkan kita kepada kita banyak hal dan melarang bagi kita banyak hal untuk melakukan banyak hal, maka wajib bagi kita memperhatikan apa yang ia bebankan, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan wajib kita ketahui supaya kita bisa jalankan perintahnya dengan benar. Apa yang saja yang Allah larang bagi kita, artinya kita tidak boleh melakukannya, Allah mengharamkannya bagi kita, maka itu pun harus kita ketahui supaya kita bisa menjauhi yang haram tersebut. Supaya kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, sehingga yang halal kita lakukan, yang haram kita jauhi. Allah Subhanahu wa taala membebani kita banyak hal, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan apa yang ia bebankan. Bagaimana caranya? Tentunya dengan belajar ilmu agama. Wa dzalika yakunu bi ta'allumi ilmi ad-din ad-daruri wa ada'il wajibati kulliha wa jatinabil muharramati kulliha. Supaya kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah bebankan bagi kita, maka caranya adalah dengan mempelajari ilmu agama yang pokok atau yang kita sebut dengan ilmuddin ad-daruri. Melaksanakan kewajiban perkara yang diharamkan seluruhnya. Sebelum kita masuki pembahasan tentang muamalah, Syekh memberikan mukaddimah ini ya, untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya sangat penting belajar
ilmu agama, baik yang berkaitan dengan ibadah seperti yang sudah kita pelajari pada bab wudu, bab thaharah, bab salat, bab zakat, bab haji, bab puasa. Juga penting bagi kita untuk mempelajari tentang muamalah, supaya kita bisa melaksanakan semua yang kita laksanakan berkaitan dengan hukum-hukum muamalat ini sesuai dengan ajaran syariat, dan tidak salah dalam menempuh jalan, tidak salah dalam pelaksanaannya. Waqad ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Waqad qayyada asy-syar'u hadha al-bai' alladhi wasafahu bil hil bi alati at-ta'rif. Dan syarak telah membatasi jual beli dengan kata yang menunjukkan ma'rifah atau tertentu. Berarti tidak semua bentuk transaksi jual beli itu halal. Ada yang model-model atau macam-macam bentuk jual beli atau macam-macam transaksi jual beli yang halal, tapi ada juga yang haram. Maka kita laksanakan yang halal dan kita hindari yang haram. Insyaallah dalam bab muamalah akan dipelajari tentang ini semua, sehingga kita bisa membedakan mana yang sesuai dengan syariat dan mana yang menyalahi atau tidak sesuai dengan syariat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a. Di situ disebutkan al-bai'a dengan alif lam al. Wa ahallallahu al-bai'a. Sebagaimana kita tahu bahwasanya al itu disebut al-ma'rifah atau al-ta'rif. Maka yang kemasukan al berarti suatu yang tertentu yang diketahui. Dan ini dalam ilmu nahwu dipelajari. Apa yang kemasukan al atau ada kata yang masuk ke dalam kata tersebut al, atau disandangkan bagi kata tersebut al ta'rif, maka berarti apa yang disebutkan itu adalah suatu hal yang diketahui atau yang sudah tertentu, sudah ditentukan. Maka dari sini bisa kita pahami bahwasanya yang dimaksud dengan firman Allah al-bai' dalam ayat wa ahallallahu al-bai' dengan al itu berarti maksudnya adalah macam-macam bai' yang dihalalkan itu sudah ada ketentuannya. Ya, kan tadi disebutkan tertentu. Sudah diketahui macam-macamnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya sebagaimana sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, beliau menjelaskan kepada kita tentunya bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang sampai pada kita tentang ilmu agama yang berkaitan dengan muamalat ini semuanya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa saja yang termasuk dalam kategori muamalat atau transaksi yang dihalalkan. Itu semuanya sudah ada aturannya, sudah ditentukan
yang sudah disebutkan oleh Rasulullah dan diketahui dari Rasulullah syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sehingga ini semuanya wajib hukumnya bagi kita untuk mempelajarinya supaya kita bisa menjaga diri kita untuk selalu memperhatikan yang halal dan melaksanakan yang halal serta mencari yang halal dan meninggalkan yang halal. Waharramar riba, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Menghalalkan bagi kita jual beli dan mengharamkan bagi kita riba. Disebutkan di sini al ta'rif adalah di sini ta'al ta'rif yang dimaksud yuradu minha al'an. Yang dikehendaki, yang dimaksud dengan al-ta'rif di sini adalah makna al-ahd, sesuatu yang telah diketahui sebelumnya. Jadi al-ta'rif itu ada beberapa macamnya. Kalau kita belajar ilmu nahwu ada al-ahdiyah, ada juga al-jinsiyah. Sebagian ulama menjelaskan seperti yang disebutkan dalam kitab ini, al di sini adalah al ta'rif yang ahdiyah, ini suatu yang sudah diketahui sebelumnya, ma'hud, yang sudah diketahui. Misalnya kalau kita kedatangan syekh datang ke sini untuk ngisi acara maulid, yang sering kita kenal, kita datangkan ke sini syekh adalah Syekh Fadi, maka kalau ada yang mengatakan jaa asy-syekh, jaa asy-syekh, enggak usah disebutkan namanya pun kita sudah tahu yang datang adalah Syekh Fadi, karena sudah tahu sebelumnya. Biasanya yang sering ke sini adalah Syekh Fadi dan yang akan diundang adalah Syekh Fadi. Maka yang seperti itu disebut dengan al-ahdiyah. Jaa asy-syekh di sini. Maka kita semuanya tahu bahwasanya yang datang adalah Syekh Fadi. Ya. Maka kalau yang datang Syekh Fadi, kursinya harus gedean dikit. Beda dengan kalau yang datang siapa? Syekh Umar Kalash. Ya, karena Syekh Fadi kan tinggi. Maka kursinya harus gedean dikit. Kalau Syekh Umar kan agak sama dengan kita postur tubuhnya. Nah, kalau sudah dikatakan jaa syekh, maka ya, sudah paham semuanya bahwasanya yang datang adalah syekh. Ini seperti itu disebut ma'hud atau sudah diketahui. Maka kalau disebutkan dalam Al-Qur'an wa ahallallahu al-bai', berarti yang dimaksud dengan bai' di sini, yang dihalalkan oleh Allah adalah bai' yang sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah diketahui dalam ajaran syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai isyarat atau isyaratan ila annal bai' alladhi ahallallahu huwal bai'ul ma'hudu fi syar'i hilluhu. Sebagai isyarat bahwasanya jual beli yang dihalalkan oleh Allah adalah jual beli yang sudah dikenal dalam syarat kehalalannya. Sebagaimana dalam firman Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jadi kalau disebutkan jual beli, ada yang haram jual beli. Bentuknya itu, untuk transaksinya tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi rukun, maka di situ dikatakan jual beli yang haram. Nanti akan dijelaskan. Li'annahu la yahillu kullu bai'in
illa ma ay bay'an istawfa syurut wal arkan fala budda min mura'atiha hatta la yaqa'a asy-syakhsu fi ma'siyatillah. Karena tidak semua jual beli itu hukumnya halal, kecuali jual beli yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam syariat, dalam syarat. Maka harus diperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut agar seseorang tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Kalau orang melakukan muamalah atau transaksi jual beli dengan orang lain tapi tidak memenuhi satu syarat saja. Misalnya, syarat jual beli itu barang yang dijual harus suci. Ternyata yang dijual adalah apa? Kotoran dari hewan, meskipun bermanfaat buat makanan lele, ada yang begitu, atau buat pupuk misalnya. Tetapi dalam syariat itu diharamkan. Ya, jadi tidak sekedar ada manfaatnya kemudian yang dianggap halal begitu saja. Kita harus benar-benar apa mengikuti syariat. Dalam syariat diharamkan maka yang kita menghindarinya dan tidak melakukannya. Itu contohnya. Ada jual beli tapi yang tidak memenuhi syarat sehingga hukumnya bukan halal tapi jadi makanya al itu menunjukkan makna ma'rifah atau disebut dengan al-ta'rif. Makna yang sudah tertentu. Sesuatu yang sudah diketahui. Fa'ala man arada al-bay'a wasy-syira'a wa ghayrahuma min masailil mu'amalat an yata'allama dhalika ay arkanahu wa syurutahu wa illa akala riba ay waqa'a fihi sya'a am abad. Maka harus diperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut. Oleh karenanya yang hendak berjual beli wajib mempelajarinya. Jika tidak maka ia akan memakan harta riba, yaitu terjatuh dalam riba. Ya, secara umum semua jenis muamalat yang haram atau yang tidak sah secara syariat karena tidak memenuhi rukun atau syaratnya itu disebut bisa disebut sebagai riba. Meskipun ada ya, dalam bab muamalat dijelaskan tentang macam-macam riba yang empat. Ya, itu riba dalam makna yang khusus tapi riba secara umum bisa dikatakan untuk semua muamalat yang tidak sah dan yang diharamkan, itu dikatakan sebagai riba secara umum bisa dikatakan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajiru as-saduqu yuhsyaru yawmal qiyamati ma'an nabiyyin was-siddiqin wasy-syuhada." Rawahu Tirmidzi. Artinya seorang pedagang yang jujur akan dikumpulkan di hari kiamat bersama para nabi, para wali dengan derajat tinggi dan orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid yang mendapatkan kemuliaan dari Allah dikumpulkan dengan mereka itu seorang pedagang yang jujur. Oleh karena itu harus diperhatikan siapa yang ingin berdagang, bagaimana cara berdagang yang benar. Siapa yang ingin berjual beli, bagaimana cara berjual beli yang benar. Tidak hanya saat kita ingin menjual saja, ingin jadi pedagang. Tapi saat kita ingin membeli juga. Karena ya, dalam jual beli itu ada penjual juga ada pembeli. Berarti yang menjual pun harus perhatian,
yang membeli pun harus bahagia. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya jual beli itu ada syarat dan ada rukunnya. Oleh karena itu harus diketahui. Dalam satu riwayat disebutkan Sayyidina Umar itu melarang orang-orang yang tidak belajar ilmu tentang muamalat ini untuk berdagang di pasar. Dalam riwayat tersebut disebutkan beliau berkata la yaqud fi suqina illa man tafaqqaha fi dinina. Tidak boleh duduk di pasar kami kecuali orang yang sudah belajar ilmu muamalah. Di zaman Sayyidina Umar begitu. Kalau mungkin sekarang ini ada yang begitu, mungkin yang ingin datang ke pasar dites dulu. Iya. Ditanya dulu, tahu enggak tentang ini, tentang itu, tentang jual beli, rukunnya apa, syaratnya apa. Kalau enggak tahu, suruh belajar dulu. Jangan buka lapak. Jangan buka lapak dulu. Atau jangan Shopee dulu. Ya, ada yang mau beli, nggak mau jual, tapi mau beli, jangan Shopee dulu. Ada yang mau jual, jangan buka lapak dulu. Dan makanya karena saking ketatnya di zaman dahulu sampai seperti itu. Karena ini adalah penting. Sehingga apa yang masuk ke dalam perut kita adalah halal. Apa yang haram kita jauh. Kalau dulu masih begitu enak hidup. Tapi kalau sekarang ini banyak sekali orang melanggar hukum syariat. Mengikuti tren kekinian. Yang diadopsi dari barat, dari Eropa, sehingga bercampur aduk yang ada di pasar benar-benar. Meskipun di zaman dulu juga sudah ada seperti itu, yang haram juga terjadi di zaman Nabi. Ya, suatu ketika Nabi berjalan di pasar, kemudian melihat orang yang jualan gandum tapi curang. Melakukan rush dalam jualannya itu. Maka beliau masukkan tangannya ke dalam wadah yang berisi gandum itu, kemudian diambillah gandum yang di dalam yang basah. Untuk melabui orang, gandum yang bagus ditaruh di atas, gandum yang jelek ditaruh di bawah. Saat menakar, yang ditakar campur yang bawah juga kena. Maka Rasulullah SAW mengingatkan orang tersebut menghasyana, dan mengingatkan kita semua, orang yang berbuat ghasy atau mengelabui dan membuat tipu daya dalam jual beli, falaisa minna, maka orang tersebut tidak termasuk golongan orang-orang yang sempurna imannya seperti kita. Ya, maka penting, bukan suatu hal yang mudah untuk kita jalankan, karena harus diketahui hukum-hukumnya. Kalau kita sudah tahu, maka itu akan menjadi mudah bagi kita untuk melaksanakan hukum syariat. Ya, jangan dikira ini adalah suatu hal yang sulit. Orang yang sudah tahu ilmunya maka akan gampang baginya, mudah baginya semua. Yang dianggap oleh orang yang bodoh, yang tidak tahu ilmu, adalah suatu hal yang sulit. Tapi kalau kita tahu ilmunya, maka itu akan menjadi mudah bagi
kita. Maka penting kita belajar ilmu agama. Jual beli yang dihalalkan dalam syariat Islam itu adalah yang memenuhi rukun-rukunnya. Rukun-rukun jual beli adalah yang pertama penjual, yang kedua pembeli. Dan kalau dalam bahasa Arab penjual apa bahasa Arabnya? Bai. Pembeli mushtari. Kemudian yang ketiga adalah barang yang dijual, diperjualbelikan. Yang keempat adalah alat tukarnya atau yang dijadikan sebagai pengganti dari apa yang diambil. Kalau jual belinya adalah barter, misalnya beras dengan gandum, atau jual beli apa ini, kurma dengan gandum. Ada orang jual kurma, kemudian saya datang untuk membeli dengan gandum. Kurma 1 kilo dengan harga gandum 2 kilo misalnya. Maka kurma ini adalah disebut barang yang dijual atau mabi'. Kemudian gandum yang digunakan untuk membayarnya itu disebut dengan saman atau alat tukar. Kalau kita sekarang alat tukar uang kertas yang berlaku. Meskipun masih ada pasar-pasar yang menjual, yang melakukan jual beli dengan sistem barter. Ada di TV-TV itu sudah disebut pasar terapung di kapal itu, di perahu itu. Yang satu bawa pisang, yang lain bawa beras. Kalau zaman dulu kan begitu. Tapi ada alat tukar di zaman dulu yang berlaku di zaman Nabi juga, apa? Dinar dan dirham. Juga uang yen. Atau ya bahasanya kepingan-kepingan yang terbuat bukan dari emas dan perak. Yang lain yang lebih kecil ininya nilainya, harganya dari emas dan perak. Ada di zaman dahulu sudah. Berarti yang pertama tadi apa? Penjual, pembeli, barang yang dijual dan alat tukarnya. Atau yang jadikan harganya sebagai penggantinya. Barang yang dibeli itu, ini sebagai penggantinya, itu diserahkan pada penjual. Kalau mengambil, ya barang yang dijual. Atau membeli barang yang dijual. Kemudian yang kelima adalah ijab, ya ijab, tapi bukan ijab untuk nikah, ini ijab untuk jual beli dan qabul, ya qabul untuk ya, menjual atau membeli. Bisa ya, antara dua penjual dan pembeli, bisa jadi penjualnya yang mengatakan saya jual, kemudian pembeli mengatakan saya beli, berarti ijabnya apa? Penjual dari penjual, kabulnya dari yang membeli. Tapi kalau ya bisa jadi ijabnya dari yang membeli, misalnya juallah ke saya, kemudian pembeli penjual mengatakan saya jual. Ya. Beda dengan nikah, pernikahan nggak boleh ditukar wali. Kalau ini dua pihak boleh ya, bisa ini tergantung siapa yang duluan.
yang dikatakan ijab, yang menerima itu apa yang ini menerimanya atau menjawabnya dengan yang seperti yang diinginkan, itu yang disebut dengan qabul. Nah, ini adalah rukun-rukun jual beli. Syarat-syarat jual beli bagi yang melakukan jual beli, baik penjualnya atau pembelinya. Baik penjualnya atau pembelinya. Yang pertama adalah balik. Ya, kalau pembelinya anak-anak, ya, dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Nanti insya Allah akan dijelaskan pada penjelasan-penjelasan yang lebih rinci di pasal berikutnya dari kitab ini juga. Kemudian berakal. Berakal artinya bukan orang gila. Kalau orang jual beli, ada orang gila mau beli. Dia bawa duit. Satu ikat. Isinya berapa lembar. Nggak ngerti, cuma untuk beli sebungkus nasi. Karena orang gila. Kita juga curiga ini dari mana, ntar orang yang punya datang ke sini. Namanya orang gila, bisa jadi punya uang banyak tapi karena gila jadi digunakan, ya, dihabiskan uangnya itu tapi tidak sesuai dengan hikmah karena dia nggak punya akal. Sehingga dalam hukum muamalah nanti ada hajar namanya, itu larangan bagi orang yang gila. Hajar larangan bagi anak yang belum balik. Nanti ada penjelasannya dalam bab berikutnya. Balik dan berakal. Ya, itu diantara syarat dari yang melakukan jual beli. Ada syarat-syarat yang lain. Ya, dari rukun ini, insya Allah nanti kita jelaskan pada penjelasan-penjelasan yang lebih rinci pada pembahasan berikutnya. Kemudian di antara syarat barang yang dijual atau alat tukarnya, mabi atau saman, itu syaratnya adalah di antaranya harus suci. Maka yang najis seperti tadi saya contohkan tidak termasuk yang disahkan dalam syariat, tidak memenuhi syarat sah jual beli. Suci yang atau tohir, kaunuhu tohiron. Kemudian harus sesuatu yang dimiliki. Saya punya sarung, maka itu saya jual. Kalau tidak dimiliki, minimal adalah syaratnya harus mendapatkan izin dari pemiliknya untuk menjual misalnya, atau izin dari pemiliknya untuk membeli. Misalnya penjaga toko kayak di Alfamart itu kan bukan pemilik toko Alfamart, tapi pegawai di situ, tapi diizinkan oleh pemiliknya untuk menjual. Maka bagi orang yang tidak memiliki, tidak memiliki atau tidak diizinkan oleh orang yang memiliki, tidak boleh menjual. Maka nanti ada hukum bai'ut tsuli.
Bai'ul fuduli. Bai'ul fuduli. Orang-orang yang menjual tapi tidak punya dia dan tidak diizinkan. Kemudian ada juga di antara syaratnya harus memiliki manfaat yang diakui dalam syarat. Memiliki manfaat yang diakui dalam syarat. Memiliki manfaat yang diakui dalam syarat atau disebut dalam bahasa Arabnya manfaat yang mu'tabarah, yang diakui dalam syarat sebagai manfaat. Seperti tadi, bermanfaat untuk jadi makanan lele, kotoran. Tapi karena najis dalam syarat tidak diboleh. Maka yang hukumnya adalah haram. Tidak boleh dijual beli. Contoh yang manfaat yang muktabarah itu misalnya yang ini kucing misalnya. Jual beli kucing itu halal hukumnya. Dan sekarang orang jual beli kucing. Kenapa? Karena kucing itu ada manfaatnya. Bisa menangkap tikus. Menangkap cicak ini. Kalau cicak ada di Arab cicak. Menangkap tikus ini. Ya, yang sering disebutkan ulama itu bisa menangkap tikus. Kalau di Riau ini, menangkap cicak. Kemarin di masjid saya sholat. Tiba-tiba ada kucing lewat di depan. Loncat ke atas jendela. Saya kira apa? Kirain loncat. Ini saya udah agak kaget. Ternyata apaan? Dia nangkap cicak. Tapi ini nggak disebutkan ulama dalam kitab-kitab fikih. Yang disebutkan ulama apa? Bisa menangkap tikus. Itu kan manfaat. Maka boleh dijual belikan kucing karena ada manfaat tersebut. Meskipun ada kucing yang nggak doyan tikus, ya, ada kucing nggak doyan tikus, kayak kucingnya Aura itu putih, warna putih itu kucing Anggora, itu dia kucing nggak doyan tikus, makanannya minta yang enak-enak yang dijual di toko ini hewan peliharaan, perlengkapan hewan peliharaan. Kotak-kotak itu makan ini kecil-kecil. Maka meskipun ya kucing Anggora ini nggak doyan tikus, nggak suka makan tikus, tapi secara umum jenisnya kucing itu bisa, kalau kelaparan mungkin bisa juga dia bakal nangkap tikus. Intinya yang punya nggak ngasih makan dia lagi, kemudian ada tikus ini dimakan juga. Karena ya, kucing ini adalah jenis kucing juga, maka hukumnya halal. Ya, meskipun dia makannya biasanya nggak makan tikus. Ya, dan tidak menangkap tikus. Nggak seperti kucing-kucing yang lain. Ya, tetapi itu juga karena jenisnya kucing, maka hukumnya juga halal juga untuk dijual belikan dan boleh bisa. Begitulah ini syarat-syarat dari jual beli dan rukun-rukunnya. Maka harus diperhatikan supaya kita tidak jatuh terjerumus pada bentuk-bentuk macam-macam transaksi yang tidak memenuhi syarat dan hukumnya. Hmm.
Wa ma dzaka al-fadlu alladzi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lit-tajiri as-saduq illa li ajli ma yalqau min mujahadati nafsihi wa hawahu wa qahriha ayn nafsi ala ijra'il 'uqud ala at-tariq asy-syar'i wa illa bi an lam yakun kadzalika fi bai'ihi wa syira'ihi fala yakhfa ma tawa'ada Allahu man ta'adda ay jawaza al-hududa min al-'adzabil alim. Keutamaan ini diperoleh oleh pedagang yang jujur seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, pahala yang begitu besar di saatnya kan dikumpulkan nanti di surga bersama para anbiya, para aulia dan para syuhada. Yang tidak lain keutamaan ini karena di saat melakukan jual beli saat hidup di dunia, dia melakukan jual beli menghadapi kesulitan. Ketika melawan nafsu dan memaksanya, dipaksa nafsu, dibelenggu nafsunya supaya tidak apa menjalankan macam-macam transaksi yang haram. Tetapi ya, senantiasa menjadikan syariat sebagai kacamata untuk melihat, mengetahui segala sesuatu dengan timbangan syarat, agar bisa menjalankan syariat, menjalankan jual belinya sesuai dengan jalur syar'i. Dan jika tidak, maka tidak samar ancaman Allah ya, bagi kita semuanya. Ya, tidak samar ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang melampaui batas. Artinya kita semuanya sudah tahu ya, bahwasanya orang yang melampaui batas, melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam syarak, maka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat. Sampai di sini sudah mau jam 9. Bagaimana ini? Tanya jawab. Ada pertanyaan? Iya, ada. Kalau sudah, ada di chat itu. Apakah boleh jual beli secara online karena penjual dan pembeli tidak bertemu langsung? Dibolehkan hukumnya jual beli secara online meskipun ya, tidak bertemu secara langsung, tapi kan berkomunikasi. Jadi ada penjual dan ada pembeli. Adapun barangnya, maka harus disebutkan sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari barang tersebut, sehingga orang yang membeli tahu apa yang akan dia beli. Misalnya dia jual tas. Ya, disebutkan tasnya begini, mereknya ini. Kemudian kualitas yang terbuat dari kulit atau dari apa bahannya yang disebutkan. Maka harus ada sifat-sifat atau kalau bahasa kita ini komposisi speknya yang disebutkan supaya apa?
orang yang mau beli tahu. Kalau seperti itu maka hukumnya sah jual belinya. Jual beli anak yang belum balik menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Akan tetapi dalam hal ini kita bisa mengambil pendapat yang lain selain Imam Syafi'i dan hukumnya dibolehkan kalau anak itu sudah tamyiz. Maka di SD itu kan mereka sudah tamyiz meskipun belum balik. Maka menurut pendapat selain Imam Syafi'i yaitu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya dibolehkan. Bagaimana hukum dropship? Apa itu dropship? Ya, supaya tidak salah ini. Bagaimana nanti saya pelajari dulu apa itu yang dimaksud dengan dropship. Insya Allah jadi PR ini pertanyaan. Sudah cukup. Jadi yang belum terjawab tadi apa ini dropship. Ya. Adapun online secara umum ya, jual beli yang penting memenuhi syarat ada penjual ada pembeli. Kemudian barang yang dijual itu disebutkan sifat-sifatnya sehingga bisa diketahui maka itu hukumnya sah ini jual beli. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi kita tutup dengan baca tahlil dan sholawat. Ya, yang satu pertanyaan tadi yang masih ini belum paham saya tentang dropship nanti ditanya-tanya dulu supaya tidak salah dalam ini menjelaskan. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi qilli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.